Semakin maraknya perjudian yang berkedok arena gelanggang permainan atau gelper atau permainan ketangkasan elektronik anak-anak di seluruh wilayah di Kota Batam, Kepulauan Riau, saat ini menjadi perhatian khusus bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Keberadaan arena gelper anak-anak yang menjamur di setiap sudut kota ini dinilai semakin meresahkan dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Melalui pertemuan dengan pimpinan puluhan ormas sekota Batam, Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Usman Ahmad, mengatakan MUI mendesak dan menghimbau kepada pemerintah Kota Batam untuk segera menutup total dan permanen semua arena gelper ini. Alasannya karena arena gelper itu bukan menjadi tempat permainan anak-anak sesuai perizinannya. Namun setelah dilakukan penelitian, arena ini telah menjadi tempat perjudian bagi orang dewasa. Sementara itu, Sekretaris MUI Kota Batam, Santoso, mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh komponen para pengambil kebijakan agar jangan berkhianat kepada umat Islam. Gelper harus ditutup untuk selamanya dan jangan setelah ditutup lalu diberi izin kembali seperti yang selama ini berjalan. Berdasarkan fatwa MUI Pusat, pada arena gelper ini permainan serta mesinnya dinilai mengandung unsur perjudian. Atas kesepakatan bersama puluhan ormas Islam, MUI Kota Batam akan mengirimkan surat himbauan yang akan ditandatangani oleh seluruh ormas Islam kepada Pemko Batam dan akan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Mengharapkan kepada pihak penegak hukum supaya kegiatan itu ditutup total. Dan kemudian pihak-pihak yang mungkin terlibat sama ada organisasi, sama ada person, sadarilah bahwa masih banyak jalan-jalan yang halal. Kasihan keluarga kita, istri dan anak kita. Mari kita cari rezeki di jalan Allah yang halal. Jika di dalam rangka menerapkan fatwa MUI yang sudah dikeluarkan, ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bukan permainannya, tapi mesin-mesinnya di situ adalah mengandung unsur-unsur perjudian. Maka dari itu, kami meminta apapun juga ceritanya itu adalah tutup total. Ya, dan kami juga meminta baik kepolisian, kejaksaan untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, hukum bagi yang melakukan dan bagi yang menyediakan. Tidak ada tawar-menawar lagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.